Guna memenuhi kebutuhan konsumen di segmen menengah, Aiko Zen 9 5G akan rilis pada Kamis 14 Maret 2024. HP yang ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7200 ini membawakan sejumlah fasilitas, fitur, maupun spesifikasi yang dibutuhkan kalangan konsumen smartphone pada kuartal pertama tahun 2024. Bukan tanpa alasan, upaya ini pun dilakukan untuk melawan sejumlah produk buatan kompetitor Aiko dengan kategori spesifikasi sejenis. Buat kamu yang punya niatan membeli atau memperbarui smartphone untuk kebutuhan daily driver menjelang Lebaran, Aiko Z 9 5G adalah salah satu opsi terbaik di segmen menengah yang bisa kamu pilih. Menyinggung soal chipset, Aiko Z 9 5G memiliki dukungan dapur pacu mesin berbasis MediaTek Dimensity 7200 yang dibangun dengan konstruksi ringkas sebesar 4 nanometer. Chipset ini memiliki sejumlah teknologi penunjang berupa HyperEngine 5.0 untuk memaksimalkan konektivitas jaringan saat bermain game online, mendukung penggunaan kamera beresolusi tinggi dengan teknologi MediaTek MiraVision 765, serta mendukung konektivitas jaringan 5G sebagai adaptasi untuk menyambut teknologi masa depan. Tak kalah penting, MediaTek Dimensity 7200 punya efisiensi daya sangat unggul karena dibangun pada konstruksi 4 nanometer. Sebagai korelasinya, kinerja chipset MediaTek Dimensity 7200 pada Aiko Z 9 5G didukung dengan CPU octa-core yang bekerja pada frekuensi 2x2.8 GHz Cortex-A715 dan 6x Cortex-A510. Supaya ekspektasi grafis pengguna tercukupi, disematkan penggunaan GPU Mali-G 610MC 4 supaya visual yang ditampilkan layar menjadi semakin berkelas. Menyinggung soal perangkat lunak, Aiko Z 9 5G mengadopsi penggunaan sistem operasi Android 14 yang terintegrasi dengan user interface FunTouch 14 yang menjadi ciri khas dari Aiko. Tak hanya memiliki konfigurasi GPU Mali-G 610MC 4 untuk performa grafis maksimal, Aiko Z 9 5G menyajikan konfigurasi layar AMOLED seluas 6,67 inci, yang sangat cocok untuk gaming karena punya refresh rate 120 Hz yang mampu menampilkan visual animasi dengan sangat halus. Kamu pun bisa menikmati sejumlah konten multimedia dengan pengalaman luar biasa karena layarnya telah dukung oleh teknologi HDR. Sering melakukan aktivitas outdoor secara kontinu. Tenang, Aiko Z 9 5G memiliki layar dengan tingkat kecerahan maksimal sebesar 1800 nits yang diproteksi dengan Dragon Trail Star 2 Plus. Supaya kesan premium menonjol, layar Aiko Z 9 5G punya fitur Always On Display. Punya kebutuhan fotografi untuk profesional, Aiko Z 9 5G dapat menjawab kebutuhan tersebut karena kamera utamanya telah terintegrasi dengan lensa Sony IMX882 yang mampu menghasilkan foto maupun video dengan tingkat stabilisasi apik. Lebih rincinya, Aiko Z 9 5G menghadirkan dua kamera utama beresolusi 50 megapiksel plus 2 megapiksel berlensa wide dan depth yang mampu merekam video 4K dengan fitur penunjang mulai dari LED flash, panorama, dan HDR, beranjak di sektor kamera depan, aktivitas swafoto, vlogging, dan telekonferensi akan terpenuhi karena kamera depannya memiliki konfigurasi lensa wide 16 megapiksel yang mendukung aktivitas recording video 1080 pixel. Kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah besar akan terpenuhi karena Aiko Z 9 5G memiliki memori internal berkapasitas 128 atau 256.
Gigabyte berteknologi UFS 2.2 yang bisa kamu maksimalkan dengan melakukan penambahan memori pada slot microSD XC. Soal produktivitas kerja di bidang multitasking, kamu akan dimanjakan dengan memori RAM 8GB yang ditunjang dengan virtual memori sebesar 8GB supaya performa multitasking yang dihasilkan bisa menjawab ekspektasi pengguna. Tak hanya kebutuhan multitasking, dukungan memori RAM tersebut sangat membantu produktivitas gaming sehingga mereduksi terjadinya lag saat main game. Meski bodi Aiko Z95G dibangun dengan perpaduan material kaca dan plastik pada sisi frame, Aiko Z95G memiliki kesan premium yang sangat kental karena memiliki varian warna brushed green dan graphene blue. Di samping itu, Aiko Z95G memiliki konstruksi bodi tangguh yang cocok untuk aktivitas outdoor karena dilindungi rating proteksi IP54 yang menjamin smartphone ini tahan terhadap percikan air dan ancaman debu. Soal dimensi, Aiko Z95G memiliki ukuran bodi sebesar 163.2 × 75.8 × 7.8 mm dengan bobot 188 gram yang dinilai memiliki mobilitas tinggi. Beragam aktivitas dapat berjalan dengan mulus dan tahan lama karena Aiko Z95G punya baterai tanam 5.000 mAh yang dapat bertahan selama 5,9 jam untuk bermain game, 17,4 jam untuk memutar video, 67,8 jam untuk mendengarkan musik, serta mampu bertahan selama 17,5 jam untuk aktivitas media sosial. Aiko Z95G dibekali fitur fast charging 44 watt yang dapat mengisi baterai pada kondisi kosong hingga 50% dalam waktu 30 menit. Sayangnya, Aiko Z95G belum dilengkapi dengan fitur wireless charging dan reverse charging. Dibanderol sekitar Rp3,4 juta, rasanya harga tersebut masih sangat layak mengingat spesifikasi dan fitur lengkap Aiko Z95G cukup mumpuni. Mulai dari konstruksi bodi yang dilindungi rating IP54, kamera berteknologi canggih dengan lensa Sony IMX8 182.